Duduk. Begini bang, saya posisi ni. Tidak jauh berbeda dengan kondisi kemeriahan HUT RI di berbagai tempat di Indonesia. Suasana ini pun bisa dirasakan di Kompleks SKPD Kabupaten Sidrap. Terlihat dalam perayaan HUT RI yang disemarakan dengan berbagai lomba antar instansi. Kemeriahannya pun semakin terasa dan keakraban yang telah terbina jauh sebelumnya semakin kental dalam memaknai HUT RI tahun ini. Dengan lomba yang diadakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidrap untuk terus menjalin kekompakan dan tali silaturahim antar instansi. Suasana riuh meriah pun semakin terasa tatkala tim dari instansi masing-masing bertanding mendapatkan dukungan penuh dari para supporter. Tepukan dan yel-yel pun diberikan untuk tim agar dapat memenangkan lomba. Adapun beberapa jenis olahraga yang dilombakan yakni bola voli, sepak takraw dan juga tarik tambang. Sementara dalam olahraga tarik tambang, yang berhasil menjadi juara satu untuk putri dari RS Arifin Nukmang setelah berhasil mengalahkan Dinas Lingkup Hidup di semifinal. Sukses mengkandaskan perwakilan Polres Sidrap di partai final yang harus puas menjadi juara dua. Juara tiga bersama diraih oleh Satpol PP dan Damkar beserta dari Dinas Lingkup Hidup. Diharapkan dengan penyelenggaraan lomba ini dapat mempererat silaturahim dan kebersamaan antar instansi lebih terjalin untuk Sidrapnya lebih baik. Erwin Parolai, AJP News. 2, 3. Tolong yang tidak berkepentingan supaya di luar. Tolong yang di luar.